absurd semua. Luar biasa. Gue kira cuma resis, ternyata absurd. Kalau nggak salah tuh yang bagian kedua ya. Oke, benar. Ini kayaknya game mulai nggak beres ini. Sebentar, tadi save-nya kenapa? Nah, gini, ini save kenapa ini? Bermasalah apa gimana? Ini kayaknya game mulai bermasalah ini, entah mungkin save file mungkin rusak mungkin. Untung aja saya pakai emulator PSP. Jadi bisa nge-save save state. My God. Serius ini masih janjinya lama ini. Oh ya Allah, ya Allah. Kenapa ceritanya nggak langsung saja gitu? Oh, langsung. Of grasping a star is preposterous. Vermin who crawl on the ground are destined to return to the earth. How do these guys know about Fujisan? The hell did you just say? You piece of shit! Gue sangat suka karakterisasinya di sini, lebih enak gitu.
Entah itu pendapat pribadi gue, this my personal opinion. Man, I hate that skill. It's messed up my tactical. Thank you.
a battlefield. What the fuck? Another boss fight? Oh, wait, so it's one of one, Orectin. So this is not another boss fight. Well, I feel bad for Yukino. Gue merasa kasihan dengan Yukino sih. Harusnya bertarung bareng aja sekalian biar lebih gampang. Oh, jadi gitu penyebab kenapa Yukino pergi dari party ya. Ya, ngomong-ngomong, saya ini sebenarnya sudah tahu cerita dari Persona 2, cuma tidak secara menyeluruh, walaupun saya sudah sempat kena spoiler lah. Tapi saya ingin menyebut dapat ceritanya, karena game Persona 2 itu ada dua part. Pertama, Innocent Sin yang saya mainkan sekarang, sama Eternal Punishment. Saya niatnya setelah namatin ini, saya mau nyoba yang Eternal Punishment, jujur aja. Di PSX, di apa ya, emulator, nanti saya cobalah. Kalau bisa saya rekam, cuma nggak tahu apakah kuat apa enggak ini. Tapi itu saya cukup kaget sih, soalnya penyebab kenapa Yukino-nya nggak ikut lagi ya mungkin karena itu sih. Jadi kalau nggak salah nanti ya, spoiler, nanti akan digantikan dengan seseorang lah. Dan dungeon-nya masih ada, Allah Akbar, ini dungeon luar biasa ini. This is a hell of a dungeon. Too many tension.
Sama gajah.
gitu. Tatsuya, karakter utama yang tidak pernah bicara.